Jual tanah dijual di daerah Karen, Karen Kretek Bantul Yogyakarta. Jadi apa ya, kenapa bikin Ade Tria itu bikin kontennya tentang jual beli tanah? Karena tanah di daerah Bantul Yogyakarta ini yang obat keren, obat ganteng, obat cantik, lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ade Tria. Kali ini bikin konten lagi nih guys. Wah, batuk dulu ya guys. Kali ini bikin konten dulu, nanti gampangnya apa nih. Oke lah, kita lanjut nih guys. Kali ini bikin konten tentang tanah dijual. Tanah dijual di daerah Karen, Karen Kretek Bantul Yogyakarta. Jadi apa ya, kenapa bikin Ade Tria itu bikin kontennya tentang jual beli tanah? Karena tanah di daerah Bantul Yogyakarta ini yang saya konten ini, harganya itu naik terus, terus naik ya guys. Jadi buat para bos-bos yang memang uangnya lebih, yang mungkin uangnya berjuta-juta, bermiliar-miliar di bank, mendingan kita beli tanah aja guys. Tanah itu tidak ada namanya kata rugi. Naik terus, terus naik, terus naik, terus naik, naik terus ya guys. Sebelum ngomong lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya di channel Ade Tria. Atau Anda pengen mau nyimpen nomor WhatsApp saya 089-540-123-1363. Adapun rumah saya yang ada di Dusun Tarungan, Dusun Tarungan, Panjang Rejo, Pundong Bantul, Yogyakarta. Silakanlah, Anda mau datang ke sini juga silakan, lewat online WA-WA juga silakan. Kita bahas nih guys, ada tanah dijual. Itu tanah sudah punya saya sendiri. Kenapa saya bisa menjelaskannya itu tanah dijual? Jadi tanah ini adanya di Dusun Karen. Karen itu Tirtomulyo, Trimulyo. Pokoknya Karen itu nama dusun ya guys. Tirtomulyo itu nama desa. Kecamatannya itu ya Kretek Bantul Yogyakarta. Ini lepatnya kalau Anda pengen tahu, Dusun Karen itu ya deket Pasar Celep ya guys. Pasar Celep ke utara, nanti ada Gapuro Karen itu masuk terus belok. Nah, itu lokasinya di situ. Jadi luas tanahnya 319 meter persegi, SHM pekarangan. SHM pekarangan itu statusnya pekarangan, jadi bukan sawah. Jadi Anda orang manapun bisa beli tanah, bisa balik nama. Beda dengan tanah sawah. Kalau tanah sawah, jalur hijau apa jalur merah apa jalur kuning, bisa dikeringkan atau tidak. Nanti orang yang mau beli itu harus satu kecamatan. Itu undang-undang pertanahan kayak gitu ya guys. Kita kembali lagi nih ke tanah di Karen yang luasnya 319, mukanya 8, mangku aspal kampung ya guys. Dari aspal utama jalan Samas, jalan raya utama Samas itu ke lokasi itu paling 50 meter lah kurang lebih. Masuk masuk gang, masuk bukan gang sih, maksudnya masuk aspal kampung itu yang memang mobil juga bisa simpangan, truk juga bisa simpangan, walaupun jalannya kecil kecil tapi aspal ya guys. Itu tanahnya itu bagus banget karena tidak ada minus, paling ada minusnya itu ada tiang listrik. Nanti tiang listrik bisa saya geser ke pinggir, saya sudah tanya ke PLN. Jadi mukanya 8, ke belakangnya sekitar 39 meter ya guys. Tanah di sini per meternya sudah 1 juta guys. Jadi kalau per meter 1 juta itu luar, harganya 319 juta kalau per meter. Tapi ini dijual harga semuanya saja nih 250 juta saja. Itu 250 juta luas tanah 319. Sertifikatnya ready ya guys, atas nama saya sendiri, atas nama istri saya lah. Jadi buat para teman-teman yang pengen nabung uang, apa nabung investasi di daerah Bantul Yogyakarta, ini bagus banget ini. Ada tanah dijual dengan luasan 319, harganya 250 juta. Nah, itu guys, 250 juta. Itu tanahnya bagus banget, mukanya 8. Jadi untuk gudang kecil, untuk investasi, untuk hunian, untuk
mungkin apa ya istilahnya, pengen dibikin toko, ruko, apa istilahnya ya, gudang-gudang kecil lah, karena ini kan deket pasar nih, pasti kalau dibikin gudang juga laku ya guys. Nah, ini saya kenapa tidak dibangun sendiri Adetria ya, karena saya fokus menjualkan saja ya guys, fokus menjual tanahnya saja. Kalau saya mau bangun belum ada kepikiran lah, yang penting ada saya jual tanah dengan luasan 319 bukannya 8, harganya 250 juta. Nah, ini guys buat para teman-teman, para bos-bos yang menonton channel saya, silahkan tuh di like, di subscribe, di komentari, ataupun Anda pengen investasi, marilah. Investasi tanah di Yogyakarta itu tidak ada namanya kata rugi, walaupun Anda belinya mahal sekarang, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, harganya naik terus, terus naik, naik terus naik, terutama di daerah-daerah yang memang dekat sama kampus, dekat sama fasilitas umum yang dekat kota lah istilahnya. Apalagi di kota Yogyakarta itu terkenal dengan pariwisatanya, dengan budayanya, dengan apa namanya tuh ya, kota pelajar juga. Nah, karena di sini kampus-kampus terutama di universitas yang ternama ya guys, karena tanah-tanah di sekitar kampus universitas ternama itu harganya sudah per meternya sudah 10 jutaan, mungkin sudah 15 jutaan mungkin ya guys. Karena tanah di kota, Yogyakarta itu saya tidak tahu. Ini kita kembali lagi ke laptop ini, membicarakan tanah saya yang luas 319 itu, bukannya 8 meter, mangku aspal kampung, harganya 250 juta. Nah ini guys, jadi buat para bos-bos yang menonton channel saya, nah silakan lo diklik di subscribe apa di telepon WhatsApp saya 089540 123 1363, silahkan dibeli tuh tanah saya. Harganya gimana Bang Adetria, apa bisa dinego? Nego-nego sedikit lah, nego-nego sedikit, yang penting ya deal aja pokoknya. Itu tanahnya udah sertifikat, jadi Anda datang bawa duit, datang ke notaris. Nah, notarisnya terserah mau notaris yang mana, mau pakai notaris Anda juga gak apa-apa, pakai notaris yang langganan saya juga tidak apa-apa, yang penting itu tanah real. Tanah tidak ada masalah, tanah sudah atas nama istri saya, tanahnya juga udah sertifikat juga ada di rumah, saya pegang betul-betul seperti itu ya pribadi. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi tanah di Karen, Kretek Bantul Yogyakarta, ini bagus banget untuk investasi, untuk gudang, untuk toko, untuk hunian juga bagus banget. Begitu dulu ya guys, ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, love you, bye-bye.